Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Pagi ini? Mudah-mudahan keadaanmu sehat ya. Nah, anak-anak ibu sudah mandi apa belum? Sudah sarapan apa belum? Ayo, yang belum mandi, besok sebelum mulai belajar harus mandi dulu. Kemudian sarapan, supaya kamu tetap semangat belajar. Kemudian yang beragama muslim harus bangun lebih pagi untuk bisa sholat subuh. Oke, nah hari ini kita akan mulai pembelajaran. Kita akan belajar mengenai abjad. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, semuanya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kamu sudah siap untuk belajar? Sekarang ibu tanya dulu, siapa yang sudah bisa membaca? Ayo, masih banyak yang sudah bisa membaca. Nah, yang belum bisa membaca harus rajin belajar supaya bisa seperti teman-temanmu yang sudah bisa membaca. Hari ini ibu akan perkenalkan huruf A sampai huruf Z. Ya, jadi harus diperhatikan baik-baik. Kemudian yang sudah bisa membaca juga harus ikut belajar supaya lebih pintar lagi, supaya lebih hebat lagi. Oke, kita akan belajar huruf A sampai Z. Ya, perhatikan baik-baik. Baiklah anak-anak semua, kita akan mulai belajar tentang abjad dan huruf. Nah, ini semua abjadnya. Kita mulai menyebutkan hurufnya satu persatu. Ikuti gurumu ya dengan semangat. A, A. B, B. C, C. D, D. E, E. F, F. G, G. H, H. I, I. J, J. K, K. L, L. M, M. N, N. Berikutnya O, O. P, P. Q, Q. Selanjutnya R, R. S, S. T, T. U, U. V, V. W, W. X, X. Y, Y. Dan terakhir adalah Z, Z. Nah, kita sudah belajar mengenal huruf satu persatu. Sekarang ayo kita bernyanyi bersama. Semuanya ikut bernyanyi ya. Ayo kita nyanyi semua. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.
S T U V W X Y dan Z. Sekarang ku tahu ABC. Ayo bernyanyi bersamaku. Ayo kita ulangi lagi ya, semuanya ikut menyanyi bersama-sama. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y dan Z. Sekarang ku tahu ABC. Ayo bernyanyi bersamaku. Wah, hebat anak-anak ibu semua. Nah, sekarang ambil buku tulismu. Kita akan mencoba menulis huruf. Oke, buka bukumu. Sekarang kita coba menulis huruf A. Coba perhatikan baik-baik ya. A. Kemudian huruf B. Kemudian kamu buat huruf C. Kemudian huruf D. Dan terakhir huruf E. Hari ini kita cukup 4 huruf saja dulu. Ya. Kemudian nanti kamu buat lagi di sini. A. 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 Oke, kamu buat 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, kamu juga buat huruf B-nya di sini. Seperti ini ya, huruf B. Nah, kamu selesaikan sampai nanti di sini huruf E. Oke anak-anak, kamu tuliskan di bukumu, kamu buat hingga selesai. Minta tolong dengan orang tuamu, kakakmu, untuk mengajarkan kamu menulis. Kemudian kamu kirimkan, kamu foto, kamu kirimkan kepada ibu melalui WA-mu ya. Nah, ibu akan tunggu hasil kerjamu. Baik anak-anak, ibu tunggu ya. Baiklah anak-anak semua, kita sudah belajar tadi huruf A sampai huruf Z. Nah, sekarang kamu ulang lagi huruf A sampai Z, sampai kamu benar-benar ingat. Kalau kamu lupa, kamu boleh putar lagi videonya, supaya bisa lebih ingat. Ya, diulang lagi. Kemudian bagi anak-anak ibu yang sudah bisa membaca, banyak-banyak baca buku. Boleh buku cerita, boleh buku tema, buku pelajaran. Kamu sudah dapat buku temamu, bukan? Nah, boleh dibaca-baca, boleh dibolak-balik, dibaca, dipelajari. Nah, yang belum harus rajin belajar, rajin membaca. Nanti minta tolong sama orang tuamu, sama kakakmu untuk belajar di rumah mengenai alfabet, abjad, atau huruf. Supaya kamu juga bisa membaca seperti teman-temanmu yang lain. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Mudah-mudahan kamu bisa membaca dengan cepat. Kamu bisa jadi pintar seperti teman-teman yang lain. Baiklah anak-anak, bertutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.